Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal musyahidun al-kiram, marhaban fi qanati wasilatuna. Selamat datang di channel Wasilatuna, media berbagi ilmu. Para pembelajar bahasa Arab rahimakumullah, khususnya bagi para pemula, khususnya lagi adalah kita orang Indonesia, di mana ada beberapa kata yang ketika kita belajar bahasa Arab itu sering digunakan dan perlu kita pahami. Apa itu? Yang pertama adalah kata atau dalam bahasa Arabnya kita sebut dengan kalimah. Kalimatun. Kaf, lam, mim, ta. Kita baca kalimah. Nah, dalam bahasa Indonesianya disebut dengan atau bermakna kata. Ungkapan kalimah ini persis atau mirip dengan ungkapan dalam bahasa Indonesia kalimat yang diakhiri dengan huruf T. Baik, kalimah dalam bahasa Arab itu maknanya kata. Nah, dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia bacanya kalimat, itu kalau kalimat adalah rangkaian dari beberapa kata menjadi sebuah makna, itu kalimat. Dalam bahasa Arab, kalimat itu disebut dengan jumlah. Jadi, ketika kita belajar bahasa Arab, kemudian ustadz atau teman kita mengatakan kalimah yang diakhiri huruf H, karena tak marbutah ketika wakaf itu berbunyi H, kalimah, maka yang dimaksud adalah kata. Kemudian kalau kita berbicara bahasa Indonesia kalimat, ya makna kalimat itu sendiri adalah seperti yang ada di bahasa Indonesia. Kemudian kalimat dalam bahasa Arabnya adalah jumlatun. Jumlatun itu kalau dibaca waqaf membacanya jumlah. Jadi rangkaian dari beberapa kalimat menjadi sebuah jumlah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat adalah rangkaian dari beberapa kata, kemudian membentuk sebuah makna. Jadi perbandingannya adalah jumlah itu dengan kalimat, kalimah itu dengan kata. Selanjutnya lafaz jumlah, ya. Lafaz jumlah, jumlah itu sendiri dalam bahasa Indonesia ada. Jumlah itu maknanya total. Nah, total. Jadi satu ditambah satu jumlahnya, nah, jumlah. Ungkapan jumlah itu juga ada dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam bahasa Arab jumlah itu juga ada yang bermakna total itu tadi. Jadi lafaz jumlah yang sering disampaikan atau sering diucapkan itu ada kalanya jumlah bermakna rangkaian dari beberapa kalimat menjadi sebuah jumlah, ada yang artinya memang total. Dan dalam kalau dalam bahasa Indonesia, jumlah itu artinya adalah total. Nah, ya. Dalam bahasa Arab itu ada dua. Jumlah yang pertama itu adalah rangkaian dari beberapa kalimat menjadi sebuah jumlah. Kemudian jumlah itu sendiri ada jumlatun. Nah, jumlah itu ya kumpulan. Yang selanjutnya adalah lafaz adad. Adad, ain, dal, dal. Maknanya adalah bilangan. Kalau kita belajar atau kita mendengar dalam ungkapan bahasa Indonesia, ada lafaz atau ada kata adad. A-D-A-T, adat, kebiasaan. Dalam pengucapan itu hampir mirip adat, kemudian adat. Maknanya satunya bilangan, satunya adalah kebiasaan. Adapun kebiasaan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah adah. Adah, bacanya ada motopi-nya, adah, adatun. Kalau diwakafkan, adah. Jadi, ungkapan-ungkapan ini itu wajib kita ketahui. Karena apa? Karena bahasa Indonesia itu banyak kata-kata yang menyerap dari bahasa
Arab. Yang kita ketahui adalah ada kalanya serapan itu bunyinya sama, maknanya sama. Di antaranya adalah manfaat, manfaatun dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Indonesia ada manfaat, manfaat tanpa pengucapannya tidak menggunakan ain. Dalam bahasa Arabnya manfaah, manfaatun. Ada banyak lagi. Kalau kalian menemukan kalimah-kalimah yang sering digunakan, yang harus difahami dalam belajar bahasa Arab, khususnya bagi para pemula, tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.